adat nan rimba. Adat nan rimba paling ketat. Paling ketat kalau do susul podo adat lama pusuko usang. Banyak nang diico de pakoinya, banyak nang de pogong de pakoinya podo adat nan rimba. Sama sekali berlaku sejak dari ratinya buminya tersukum, langitnya terampok, iyo ratinya nangnya dalam ico pakosone, dalam sumir hidupnya nang selamo-lamonya. Sejak dari de pogong nenek nang berempat, puyang nang delapan. Orang rimba ratinya hidupnya dalam rimba. Sebab dalam rimba ratinya binya tumpah deronya dalam rimba. Perhidupnya dalam rimba. Apa sekalian mata pencarian dalam rimba? Sebab engkau dalam rimba, nya terlebih senang ada pencarian dalam rimba. Kalau nan do kota-kota, nya piada tukang mencari. Nya susah pada puang piada tahan. Nya susah pada umatnya piada tahan. Jadi nang kami senang pada kesejukan dalam rimba nomor ni. Singgolah kami ketahui sih sejak dari langit bersentuk noek, bumi bersentuk turun air hilir dua masin. Pokok kami tahu sebebas-bebas kami di mana hutan kami. Sebab dia adalah hutan, dia hutan dan disebut dia untuk hutan adat kami. Kalau ada nang mengusir dengan rimba? Tetap delawan. Tetap delawan. Walaupun kalau semuanya delawan. Cara hukum, cara peci. Nah, jadi kini ada artinya perjuangan dengan pemerintah akan nak merugi kalau kami dengan rimba, tiada depon. Jadi taman nasional kami terima taman nasional, tapi sesuai dalam pengaturan adan. Kami tiada mengerti undang negara. Kami tiada mengerti. Cuma kami lah mengerti pokok adat istiadat kami lah mengerti. Adat istiadat. Di pada senang hati lah kita nang seperti penduduk kita, ya, maka kita kini dalam perjuangan dulu. Kalau umpamanya kita ingin ke seperti hutan, tiada kita bermati-mati pun. Dan kemana lagi adan? Kemana lagi adan? Sebab adalah artinya yang kebiakian ada dengan perubahan awak berkebun kain, tapi namun mesti rimba ada awak mengurui apa namun orang rimba. Orang rimba ya kerja koin adatnya ya telinung berimba. Kalau nang disebut pemerintah ujungnya jona-jona ataupun berapapun jona, kami pada menerima. Jadi kini sebuah contoh kudunung mati ini, kami terima katanya di dalam podo bengun. Bengun katanya piado berlaku bengun kudunung nang 500 lemak koin. Nah, jadi kini kami imal ko podo duit, cuci podo nang 6 juta. Jadi sekarang tuh mato duo kami nak meringok, ringo duo kami nak melaning, macam mana pelakuan adat dengan seko undangan riti. Iya. Kini ko sudah berapa kali kami hitung, nak hitung boleh juga. Kali dan nak hitung, kalau percaya situ, ilo lah hitung kemarin. Buat ni anu. Baju. Ampok ko. Adam suku. Dia sikat ni. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Pas 6 juta. Ikut duit 4 kali tengah 2, 6 juta. 6 juta. Ya. Lah. Jadi kita menerima di dalam hati nan cuci mata nan jernih. Cuma katanya sisi ni olah paino ya. Biar pihak ke satu, biar pihak kedua. Kalau lagi ada katanya berbuat dua kali, dua lipat. Betul. Jadi yang sepanjang-panjang kata tadi itu, yo masalah-masalah cakap yang tak langsung ngepost segala macam tu, ya aku minta maaf kepada kita yang duduk-duduk bersama. Ya. Nah, jadi sekian terima kasih, ya dahi kepada bapak. Kemudian dok mohon jari uje dok kucing kelaci bicara kenang lagi dia pun dok jari kaya dengan psikos tampang hoki temuan dok ngodut ke bulu anjing nyoma dok kita dok kelambo sakit pone ngaya nang putus saudara. Jangan lagi kanso bun untuk hak kita hi demakon akhir pula. Kemarin nak memoda ni adalah nak jenang so mato yo nang kundo bawa memoda ada pun anak temeko 2-3 tipe tiado ake ngambi ye niola segelonya kuku coy ko
Kalau ke anak no ambil mau bayar pola jelek hitam aku mau masih itu mana. Marilah kita bersama-sama menjaga rimba.